Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfreman. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk menyembunyikan riwayat chat atau riwayat obrolan di grup untuk anggota baru teman-teman ya. Nah jadi anggota baru itu kalian bisa setting apakah dia bisa melihat chat terdahulu sebelum dia join atau enggak teman-teman ya. Nah caranya juga cukup simpel, tinggal kalian buka aja aplikasi Telegramnya. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Telegram, kalian bisa langsung aja masuk ke grup yang sudah kalian buat atau kalian yang jadi admin. Nah tinggal masuk ke deskripsi grup, langsung aja kalian klik di sini ada tombol edit teman-teman ya. Tinggal kalian ganti edit, kemudian di sini ada izinkan. Nah ini hanya untuk orang-orang yang itu teman-teman ya. Kok itu. Nah ini loh riwayat obrolan untuk anggota baru. Nah kalian bisa setting antara terlihat atau tersembunyi ya. Kalau terlihat, anggota baru dapat melihat pesan sebelumnya saat mereka belum bergabung atau belum join ya. Nah tapi kalau kalian yang pilih tersembunyi, anggota baru tidak dapat melihat pesan sebelumnya ya. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan grup kalian. Oke. Nah oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.